Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Is Answer Channel. Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara kita untuk mengisi deklarasi sehat di website SSCASN ya, SSCASN. Bagi pelamar P3K yang mendapatkan kategori P1 ya, atau prioritas 1. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke tutorialnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, share dan komen ya untuk support terus Is Answer Channel. Baik, pertama kita buka dulu browser Google Chrome atau browser yang ada di pada PC kalian, lalu kita ketik di pencarian sscn.go.id, lalu klik sscasn dan kita ke halaman login, klik OK dan pastikan nomor KTP dan password kalian ya, lalu kita masuk. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan di bawah organisasi telah lolos sampai berkas dan kalian sudah bisa cetak kartu peserta ujian atau silakan di-download, disimpan baik-baik dan bisa dicetak untuk nanti keperluan pas pemberkasan ya. Nah, hari ini kita akan mencoba mengisi deklarasi sehat. Kita klik dan kita akan ke bawah. Nah, di sini ada pernyataan. Ada anggota keluarga satu rumah yang mendapat terkena COVID. Kita jawab saja tidak. Kalau seandainya tidak ya. Pernah bersentuhan fisik berdekatan kurang 1 meter dengan orang yang mengalami COVID-19? Tidak. Kita jawab tidak. Kalian pernah mengalami kondisi di bawah ini? Demam, vertigo? Tidak ada ya. Vertigo, nyeri otot. Biasa nyeri cangkeng mah ya. Tidak lah. Batuk? Tidak. Kehilangan penciuman? Kehilangan hidung? Tidak ya. Sakit kepala? Tidak, kalau sakit kepala didagorin aja. Sakit tenggorokan juga tidak. Hidung tersumbat? Tidak. Sesak nafas? Alhamdulillah, tidak. Lalu diare, apalagi ini ya, muntah-muntah. Hilang pengecapan aja. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sehat, tinggal kalian jawab aja tidak ya. Saya nyalakan program COVID-19, amit-amit ya, kita tidak. Lalu kita simpan. Nah, berikut ini resume dari pernyataan atau deklarasi sehat ya. Lalu kita bisa simpan atau kita simpan ya. Tips untuk menyimpan folder kalian supaya gampang ditemukan, kalian ketik titik tiga di sini, lalu setting, terus ada di sini download. Nah, di sini kalian bisa menyimpan berkas khusus untuk pemberkasan P3K misalnya ya. Pemberkasan P3K. Jadi segala berkas kalian, kalian tinggal upload di apa, simpan di sini. Jadi tidak terpisah gitu ya. Jadi tinggal cetak kartu peserta ya, nah, otomatis. Dan juga deklarasi sehat yang tadi kita simpan dan cetak juga ya, otomatis sudah ada di file yang tadi ya. Sorry.
sini ya, deklarasi sehat dan kartu ujian. Jadi kalian tidak akan pusing jika kalian mau mengeprint outnya. Oke. Sudah, kalau sudah dicetak, disimpan, kita keluarkan dan kita log out. Klik OK. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia tutorial untuk mengisi deklarasi sehat. Gampang ya, kalian pasti bisa. Dan silahkan buka website atau halaman SCASN-nya ya. Sukses terus, dan kita doakan untuk semuanya, untuk guru-guru honorer, supaya diangkat semua tahun ini dan tahun depan juga ya, mudah-mudahan tidak ada lagi honorer dan kita semuanya diangkat menjadi ASN, PNS atau P3K. Dan satu pesan dari kita, finansial boleh meningkat, kinerja juga harus kita tingkatkan lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan share, juga komen YouTube Isa Ansori Channel. Follow juga di Instagram Isa _ Ansori 92, di Facebook Isa Ansori, dan TikTok @IsaAnsori92. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.